So soalan dia berapa banyak modal terpulang pada kita, tapi minima adalah minima unit adalah 100. Macam minima unit 100 ya? Ya. Jadi bermaksud berapakah modal yang you boleh laburkan, dan sekiranya contoh saham tu berharga RM1 sesaham. Contoh kali dengan 100 unit. RM1 sesaham kali dengan 100 unit minima, berapakah pelaburan yang you boleh mulakan? RM100. Harga saham berbeza-beza dan harga saham naik dan turun hari-hari. Okey, sebagai contoh kalau kita tengok saham-saham yang paling aktif didagangkan semalam di bursa saham. Saham ni 9 sen, saham ni 7 sen setengah, saham ni 10 sen. Jadi you kalilah minima unit tu berapa. Jadi saya tak boleh nak menjawab. Orang tanya, Haji berapa modal? Mana saya tahu modal you ada berapa? Tapi kalau harga saham Haji, kalau saham tu 10 sen, saham nampak tu harganya 10 sen, kali dengan 100 unit, itulah kos pembelian saham you. Tapi tak termasuk, ini baru kos, maksudnya modal je berapa? RM10. Dah boleh miliki saham. Cuma ada kos yang terlibat. Ha, jangan ingat ni je, Haji kalau beli itu je kena bayar. Tidak. Ada kos yang terlibat. Kita ada kos-kos lain yang terlibat. Tapi boleh tak bermula dengan modal yang kecil? Whatever, tak ada masalah. Boleh. Hi guys. Ingat tekan button like, share dan subscribe.